Ampun Pak Toyo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sebentar lagi mau lebaran haji atau kurban ya, podo mbleh wedhus, mbleh sapi ya. Kali ini Mas Mun akan membagikan cara bikin sate kambing ala lebaran. Ini tapi asli dari pedagang resepnya. Ya, ikuti perjalanan Mas Mun kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, cok. Wow, antrinya sangat full. Sate gulai kambing Pak Min buka sejak tahun 96 apa 99 bosku. Wow, sangat ramai sekali antrian. Ini motor, ada mobil juga yang antri, sangat banyak sekali. Buat teman-teman kalau mau beli sate kambing di tempatnya Pak Min ini harus sabar mengantri. Tapi dijamin antriannya sangat full tapi rasanya tidak mengecewakan. Ampun Pak Toyo, lah ini daging kambing yang tadi pagi dipotong ya Bu ya? Iya. Jam 6. Nah, ini caranya kok biar empuk itu gimana Bu? Biar empuk ini ya wedhusnya ya gemuk. Tidak usia lanjut. Oh, jadi ini nanti empuk ya? Empuk bosku. Ini caranya seperti ini. Jadi daging lebaran kan, kalau lebaran kan dapat daging kambing. Nah, itu disunduk-sunduk seperti ini. Nanti langsung direbus apa enggak? Ya enggak. Langsung dibakar. Sate itu enggak direbus. Oh, langsung dibakar nanti ya. Jadi biar dikasih gurih itu. Nggih, dikasih bumbu. Terus dibakar. Caranya seperti ini, bosku. Iya. Ini dibikin. Itu dibikin yang sate bikin kambing. Gurih itu yang membakar itu. Oh, iya. Satenya itu dicelupin. Iya, wonge tak syuting ya niki, Bro. Tapi wonge iki aja mbok syuting, wong erek lho, Min. Kok syuting tuwek lah, Min. Ini sejak jualan sate kambing sejak tahun berapa, Bu? Tahun 99 jualan sate kambing sampai sekarang tahun 2021, bosku. Sehari habisnya berapa ekor, Bu? Dua ekor. Dua ekor. Wow, ini bosku caranya seperti apa? Silakan dilihat. Setelah disundui terus dibakar nggih. Ya dibakar kan dikasih bumbu dulu. Oh. Kalau cuma dibakar aja enggak enak. Enggak enak ya, kasih bumbu. Iya, bumbunya apa, Bu? Bumbunya itu ya bumbunya kecap ada. Kecap. Dikasih apa itu? Tumbar. Tumbar yang sudah dihaluskan. Oh ya, tumbar bubuk. Oh ya. Terus dikasih teh manis. Teh manis. Iya, gitu udah. Oh, udah gitu aja. Udah. Terima kasih, Bu ya. Langsung lanjut ke sana. Cikidot. Nah, ini daging diiris-iris seperti ini caranya, Bosku ya. Daging kambing murni. Sangat segar sekali, baru motong tadi pagi, dipotong-potong kecil-kecil seperti ini, nanti disunduk-sunduk seperti ibunya tadi. Wow. Dagingnya daging segar. Iya. Baru motong tadi pagi. Yang iris cuma dilihat di panotnya karo tangane toh. Enggak mau ke syuting yang iris-iris. Jos. Nah, ini bosku ya. Sate yang sudah ditusuk-tusuk tadi lalu ditaruh bumbu. Bumbunya mana Mas ini ya? Nah, ini tadi bumbunya katanya kecap sama teh manis sama ketumbar ya. Ketumbar bubuk. Terus diaduk-aduk seperti ini, dicarup. Terus lalu dibakar Mas ya. Ayo kaki. Maaf. Ya seperti ini caranya Bu. Seperti ini. Mantap. Langsung nanti proses pembakaran. Tinggal dibakar pakai areng asli ya Mas yo, asli, jangan pakai gas, kalau gas rasanya beda, nggak enak nanti kalau pakai ini direndam biar meresap bumbunya, direndam. Caranya seperti ini bosku ya. Jangan lupa jika video hari ini bermanfaat silahkan dibantu subscribe dan di like dan di share cara bikin sate kambing daging dari lebaran yo, karena mau lebaran. Oh, beda Bu ya. Oh iya, ini kan wedhus sik enom lah ngarani. Yowis, ayo langsung cikidot. Iki wis sudah mateng ini Mas ya. Ini yang sudah mateng prake tok. Lah. Nah, ini setelah dimasukkan rendaman tadi lalu langsung dimasukkan ke areng ya, dibakar. Di panggangan. Ini proses pembakaran seperti ini caranya. Jadi harus sering dibalik ya ini Bro ya. Biar matang. Ikut Mbak Bu Egi udah berapa bulan Bro? Oh, ini anaknya lanang tuh ini.
Oh, anak lanang. Anak lanang teh bagus iki ngewangi buke. Oh, anak lanang ganteng dhewe iki ngewangi buke bakulan. Engko ben oleh uang tambahan sangu jajan. Oh, bosku, caranya seperti ini. Dibakar, dibalik, dicelupkan lagi enggak, Mas? Enggak. Satu kali aja. Seperti ini caranya. Kalau mau merasakan dirasakan. Oh, boleh ini. Boleh. Boleh, Bosku. Boleh dirasakan. Wow. Bikin ngiler, Bosku. Harganya di sini itu sangat terjangkau sekali. Satu porsi berapa, Bro? Tapi harganya sangat murah sekali, terjangkau sekali. Cuma 25.000 itu sudah dapat sate 10 tusuk, terus sama es, sama nasi, sama gulenya. Rawone gule. Wow, seperti ini. Oh. Nah, ini gulenya, Bosku ya. Gule. Ini ada kulitnya. Caranya bikin gulenya seperti ini. Ada kulit, ada apa itu lagi? Dalaman usus, pokoknya komplit ini, sudah bersih, sudah digulai ini. Jadi kuah, duduh. Seger, enak ini. Masuk Pak Eko. Kita review, kita makan di sini, los dol. Cikidot, kita icip-icip langsung ya Bosku ya. Jadi proses pembakaran kita langsung ambil satu, kita icip-icip. Satu ya Bos? Satu aja. Jadi yang bakar nggak mau ke syuting. Malu ya, ini udah matang ya. Wow. Kita icip-icip Bosku, ini sudah matang seperti ini warnanya, proses matang. Kita icip-icip rasanya gimana. Jadi bumbunya cuma lada bubuk sama kecap sama apa, mau bubuk kecap ya, apa jenis teh, teh manis. Bismillah, kita icip-icip. Panas karena las, nah, apa jenengnya, mentas dari arang langsung. Mantap. Wah. Enak. Jadi ada rasa manis-manisnya. Enak. Caranya seperti itu tadi ya Bosku ya. Yang mau bikin sate silahkan diterapkan caranya Mas Nomo. Ya. Kita syuting proses gulai ini. Nek bumbu ini kayak sambal kacangnya dia kita review. Kita langsung aja cipidot. Wow, ini tampilannya bagus. Segini 25.000 sama es. Di kuah gulai ini ada apa aja kita intip. Wow, ada tulang-tulang. Wow, balung-balungan. Wow. Bikin ngiler. Ini kuahnya sangat pure sekali. Wow. Ini ada ndase mangap menembok e. Ndase mangap. Mangke dicemplungne mriki, Mbok. Mboten, tembak sayur. Oh. Mbak Erni. Oh, nggih. Ditoto damel sayur. Sayure ya. Gulene ditoto dirisi buat gulenya, sayur gule. Ya. Tapi sayur. Sedap. Mantap. Jadi gulenya itu ngerebusnya itu pakai kayu Bosku ya. Pakai kayu, masih sederhana sekali. Makanya rasanya sangat nikmat sekali Bosku. Pokoknya buat teman-teman wajib nyoba sate kambing Palur Kebun Sari Madiun. Dijamin jos. Ampun Pak Toyo, terima kasih sudah nonton video hari ini. Jangan lupa untuk video tombol subscribe, like, and share Bosku ya. Tutorial cara bikin sate kambing khusus spesial lebaran. Yaudah, ampun Pak Toyo. Mas Mon pamit, arep mangan sate. Idot.